Halo sob semuanya. Ini di kesempatan kali ini saya mau berbagi cara, yaitu cara tentang gini apa upgrade ke 4G gitu. Jadi kalian yang masih punya kartu Telkomsel 3G bisa di-upgrade ke 4G. Caranya yaitu seperti ini. Yang pertama adalah kalian harus beli kartu upgrade 4G di counter-counter atau terdekat ya. Terus langkah pertama yaitu buka menu ponsel. Kalian tekan bintang 83 kali bintang 46 pagar. Ini langkah yang di kartu lama ya. Langkah pertama ini yang di kartu lama Anda, kartu yang masih 3G. Setelah itu panggil. Nah, ini langkah 1 kartu lama kalian isi 1. Nah, ini Anda akan menerima SMS berisi PIN 4G ketik 1, lanjutkan permintaan Anda. Nah, kalau kalian belum upgrade 4G, SMS-nya tidak seperti ini. Kalian akan menerima itu. Ini karena saya udah upgrade ke 4G, makanya balasannya seperti ini. Jadi kalau kalian masih 3G, balasannya kalian akan menerima sebuah PIN yaitu berupa angka dan huruf. Nanti PIN tersebut kalian masukkan ke kartu 4G yang kartu 4G yang kalian beli tadi. Terus langkah keduanya yaitu ketik yang sama bintang 83 kali 46 pagar pagar. Ini langkah yang kedua ya, yang di kartu yang baru ya. Panggil. Nah, pilih yang langkah kedua. Nah, ini kalian masukkan PIN yang kalian dapat dari SMS tadi. PIN yang kalian dapat di kartu yang lama. Kalian masukkan terus kirimkan. Tunggu beberapa saat, tunggu balasan dari Telkomsel dan berhasil. Silakan, selamat mencoba. Terima kasih.